Belakangan, jagat maya tengah diramaikan dengan istilah cewek kue, cewek bumi, dan cewek mamba. Istilah tersebut pertama kali dilontarkan oleh seorang konten kreator TikTok dengan nama akun @javamasi. Penggunaan istilah tersebut merujuk pada gaya fashion para perempuan dengan ton warna busana tertentu. Seperti istilah cewek kue yang didefinisikan sebagai perempuan berpakaian colorful alias penuh warna. Kemudian cewek bumi yang berarti perempuan yang gemar mengenakan busana dengan nuansa warna earth tone. Dan cewek mamba yang merupakan istilah untuk perempuan yang kerap mengenakan busana serba hitam. Sejumlah selebritis Indonesia tak ketinggalan meramaikan tren ini. Salah satunya pesinetron cantik, Asmirandah. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Asmirandah dan putri kecilnya, Chloe tampil kompak bergaya ala cewek kue saat liburan di Bali. Warganet pun dibuat gemas melihatnya. Saat liburan di Bali, ia mengunggah potret kebersamaannya. Dalam potret yang diunggah, keduanya tampil kompak bergaya ala cewek kue dalam balutan dress colorful. Istri Jonas Rivanno itu tampil cantik mengenakan ruffle dress, bernuansa colorful yang dipadu dengan crop shirt warna putih. Sementara putrinya, Chloe hanya mengenakan ruffle dress colorful yang senada dengan sang ibu. Penampilan Chloe semakin terlihat manis dengan gaya rambut ponytail dan poni depan. Yang lagi rame sama cewek kue, kita cuma doyan sama rainbow cake, tulisnya di caption Instagram Asmirandah. Asmirandah sendiri memang sering memamerkan kekompakannya dengan sang putri tercinta. Namun kali ini, ibu dan anak ini tampil kompak jadi cewek kue dengan mengenakan dress colorful. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih.